Boleh mbak, silakan. Itu tuh kemarin kursi ada penumpang cewek berdua, mereka tuh berantem, berantem rebutin aku. Jadi kursinya rusak gitu. Nggak apa-apa ya, di depan dulu mbak. Oh iya, sebelum jalan pakai seat belt dulu. Mbak Kayla tadi udah lama nunggu? Enggak sih, cuma 5 menit aja. 5 menitan ya? Iya. Ya untung cuma 5 menit ya. Kenapa? Ya kan suami yang baik gak boleh bikin istrinya nunggu lama. Suami yang baik gak boleh bikin istrinya nunggu lama. Kebatannya hatimu sekali lagi. Oh ya Mbak Kayla, karena ini kan masih suasana lebaran ya. Iya. Aku ucapin Lailin Ufaizin ya. Mohon maaf juga kalau aku, walaupun baru kenal tadi ada salah mungkin ya. Minta maaf juga ya, mumpung masih lebaran ya. Iya mas, sama-sama ya. Sama-sama, iya. Aku juga mau minta maaf kalau apa belum bisa jadi imam yang baik buat keluarga kita selama ini. Bisa jadi imam yang baik buat keluarga kita selama ini. Hembus dinginnya angin lautan. Mbak Kayla, ini selama lebaran udah silaturahim kemana aja nih? Ya keluarga aja mas, sama paling teman-teman yang dekat aja. Dekat-dekat sini aja ya? Iya. Kalau ke mertua belum ya? Belum mas. Belum. Pantesan loh, mama aku nungguin dari kemarin. Ku tahu ku tak pernah bisa. Gak apa-apa, bilang aja kalau udah kangen sama aku gak apa-apa. Lama kan tadi ya? Ya kan tadi ditinggal telepon lama. Udah kangen kan ya? Iya. Iya emang aku kangenin sih. Sombong amat. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Lagunya kurang cocok ya sama apa karakter vokal aku kayaknya nggak klop gitu kan. Kalau kata teman-teman aku kan muka aku mirip Arab nih mbak, jadi jika kelihatan kan hidung aku mancung gitu kan, jadi aku kurang cocok nyanyi lagu-lagu pop gitu. Makanya aku nyoba lagu Arab boleh ya. Iya. Siapa tahu lebih bagus kan. Iya. Tadi sih udah bagus ya. Bagus banget. Cuma agak-agak apa pitch controlnya kurang gitu kan, kalau kata penyanyi gitu kan. Jadi ada nada-nada yang nggak pas gitu kan. Emang tone wajah aku cocoknya di lagu-lagu Arab. Iya. Coba ya lagu-lagu Arab ya mbak. Iya boleh mas. Kan suasananya masih lebaran juga kan. Iya. Supaya kita lebih kayak di padang pasir gitu ya. Okay. Kopi. Hayyul Hadi di ajmal dzikra. Oh.
Suatu nih, sebetulnya dari tadi Mbak gak bisa duduk di belakang, terus akhirnya duduk di depan, terus aku nelfon sombong banget tadi ya. Sombong, sampai aku nyanyi fales ya kan. Terus sampai aku akhirnya nyanyi solawatan juga. Sebetulnya Mbak tuh lagi kena prank di channel YouTube aku. Nama channelnya Gusaldi. Jadi kalau Mbak lihat di sini tuh ada kamera kecil. Kelihatan enggak? Iya. Nah, jadi aktivitas kita dari tadi tuh direkam sama kamera ini. Jadi semua hal yang aku prank buat Mbak itu aku record di sini. Ya, aku mau minta izin sekalian. Nanti boleh enggak kalau video di kamera ini aku tayangin di channel YouTube aku? Ah, iya boleh-boleh, Mas. Enggak apa-apa ya. Apa-apa. Sama ini sekalian aku mau minta Instagramnya boleh enggak? Oh, iya boleh-boleh. Ya, buat silaturahim gitu kan, ya, kali ya aja ada followers aku yang mau tahu juga. Boleh-boleh. Nama Instagramnya apa, Mbak? N Kaila, K H A I L A. Oke, bentar. N K H I L A. Oke, okay, ya. Ini ya. Iya, mirip ya. Mbak Kaila ada apa? Kayak keturunan Cina gitu. Enggak kok, Mas. Aku orang Karawang. Oh, asli Karawang. Iya. Tapi kok mirip ya? Mirip siapa? Mirip ibu dari anak-anak kita kelak. Mirip ibu dari anak-anak kita kelak. Jangan pergi dari cintaku. Mbak Ila, aku mau minta izin nanti Instagramnya boleh aku tampilin di channel itu, Pak? Iya, boleh, Mas. Barangkali kan ada followers atau subscriber aku yang mau kenal Mbak Ila kan ya? Iya. Kalau mau lamar juga mungkin ya. Iya. Gak apa-apa ya, nanti ditampilin ya? Iya, gak apa-apa. Dadah dulu, kamera dong. Halo. A few moments later. Ini kayaknya udah mau sampai ya? Ini berapa kilo lagi nih? Ini, Mas, uangnya? Enggak, karena ini kan cuma buat konten YouTube. Jadi aku emang ngegratisin semua penumpang aku hari ini gitu. Gak usah bayar. Tapi kan rezeki gak boleh ditolak loh, Mas. Enggak, hey. Bukan nolak rezeki. Emang buat konten, jadi enggak usah bayar. Beneran, aku ikhlas. Ya udah, uangnya aku tabung ya. Tabung buat apa? Iya, buat biaya pernikahan kita nanti kan. Buat biaya pernikahan kita
menembus dinginnya angin lautan. Mbaknya nih mau kemana kok sendirian aja? Mau ke rumah teman sih kak. Oh, teman apa nih? Teman main apa teman hidup? Teman ini sekolah, teman sekolah dulu. Oh, teman sekolah. Berarti sekarang belum punya teman hidup ya? Ya, doain aja. Iya, aku doain sih. Aku doain semoga di hidup Mbak nanti aku yang akan jadi temen. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum kau. Mbaknya nih kesibukannya apa sekarang-sekarang? Biasanya? Aku kalau pagi sih kerja, terus pulangnya juga sore kan, malamnya kuliah. Oh, jadi pagi kerja, sore malam kuliah? Iya. Capek juga ya? Kalau kakak sih apa kerjanya gini aja atau sambil kerja sambilan juga gitu kan? Aku iya kalau siang itu nyupir, tapi aku sekarang lagi fokus bangun rumah juga. Oh iya, bangun rumah gimana? Bangun rumah tangga sama Mbak. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Garing. Lancar ya jalanannya. Mbak. Mungkin gak sih kalau kita jadian lagi? Kita jadian lagi mungkin gak sih? Gak bisa ya? Emang aku jelek ya? Enggak, perasaan aku gak jelek. Padahal teman-teman aku bilang hidung aku kayak orang Arab. Iya kan? Iya. Ini mancung gini kan beda sama yang lain. Emang kamu gak pengen punya suami kayak aku? Enggak tau. Aku jago nyawer. Iya beneran. Kamu masih nyanyi dangdut kan? Iya kan? Aku tuh sampai sekarang masih hafal loh lagu dangdut kesukaan kamu. Itu kan yang apa? Yang ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Lalu pasien disembuh, mulut Mbah Dukun bau naga. Itu kan? Iya kan? Tapi kamu masih dangdut. Aku harap sih kita bisa jadian lagi. Bisa kan? Apaan? Iya, kita jadian lagi bisa. Kamu masih jadian ya sama dia? Apa? Itu yang suka mukul gendang. Enggak, kamu. Yang benar. Aku gak enak loh sama Mama. Mama tuh taunya kita masih jadian. Mama sampai nazar, kalau aku sampai nikah sama kamu, Mama mau ngecat tembok Cina. Dia bilang gitu ke kamu. Kamu serius tuh? Apaan pikir aku bercanda ya? Kalau misalkan kita nikah besok habis subuh gimana? Bisa? Bisa kan? Iya, gak apa-apa. Nanti aku siapin. Aku masih ragu kayaknya. Oh no! Aku mau telepon mamah dulu. Aku mau bilang kamu masih ragu kayaknya. Gimana? Udah siap padahal besok subuh. Mau nyanyi satu lagu ya buat menghibur kamu. Soalnya kelihatannya muka kamu dari tadi bete terus. Oh no. Mau inget gak lagu ini kan lagu kenangan kita waktu dulu. Kau tak setia. Wow. Hanya aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Yay. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi
sama-sama sama aku. Cukup sudah pakai perasaan. Kau sakiti aku lagi. Wow, pakai iye. Sepihan beri. Ini lah pakai falset, itu falset namun. Akan kubawa mati. Suara apa musiknya kayaknya gak cocok sama vokal aku nih. Soalnya kan ya teman-teman aku kan tadi hidung aku kan kayak orang Arab gitu. Jadi aku kurang cocok lagu-lagu Indonesia tuh kurang pas buat karakter vokal aku. Jadi aku mau nyoba lagu Arab, boleh ya? Soalnya aku mau ngepasin sama cengkok hidung aku kan gitu, biar pas. Gitu. A few moments later. شب الهدى وحبا وما تكلم زدع في الحشا تراها وحين من زا حبد الله شاء له تورق صبح في كفي أنتراها يا رب صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين
ternyata aku masih belajar sih. Masih belajar tapi udah bagus gitu loh. Emang apa? Banyak suka dengerin sholawat juga? Iya, kalau aku sih suka banget. Suka banget. Wow. Kira-kira judul apa yang paling disukai kalau sholawat? Aku semua yang kakak bawain aku suka sih. Semua yang kakak bawain aku suka sih. Aku tahu dia banyak. Kalau makanan kesukaan apa sih? Buat kepo dong. Aku ayam suka, ikan juga suka. Ayam ikan itu nggak ada lagi tuh yang lain? Enggak sih, emang kenapa? Padahal apa makanannya padahal biasa ya, tapi kok bisa bikin mbak jadi bidadari gitu? Coba tanya hatimu sekali lagi. Sebelumnya aku mohon maaf nih, dari tadi sebetulnya dari ketika mbak masuk di pintu belakang ya, iya. Terus kursinya kan rusak tuh, terus mbak duduk di depan, terus dengerin aku ngoceh-ngoceh, gak jelas kan tadi, tapi ngajakin jadian juga kan sih, itu kaget gak sih tadi? Itu sebetulnya tuh mbak tuh lagi kena di acara prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gusaldi. Jadi kalau mbak lihat di sini tuh kayak ada kamera gitu, kelihatan gak? Oh ya ampun. Iya, jadi semua aktivitas kita itu dari tadi direkam sama kamera. Oh, ini. Padahal aku udah seneng. Aduh, ini.